Demikian juga dengan hal-hal yang sunnah. Tidak pantas kita meninggalkannya hanya karena malu dengan manusia. Berarti kita malu menjadi hamba Allah Jalla wa'ala. Malu menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Padahal Nabi demi mendakwahkan agama ini selama 23 tahun, boh ming pecah. Ming ancui pegat ya wakafi. Terluka parah pipi ya Rasulullah. Patah gigi gerham ya Rasulullah. Hancur topi perang ya Rasulullah. Pamannya dimutilasi Hamzah. Sahabat-sahabatnya dibunuh. Sumayyah ditombak kemaluannya dengan pelepah kurma oleh Abu Jahal. Selama 23 tahun, Nabi berjuang di atas itu. Kemudian kita datang setelah itu merasa malu menerapkan agama yang telah beliau perjuangkan selama 23 tahun tersebut. Kemudian kita mengaku cinta Nabi, pak hidup cinta Nabi. Bahkan sebagian orang yang naik tepuk cinta Nabi malam serok mi'ras bertang. Kanduri, maulud, cinta Nabi. Kanduri urmati, cinta Nabi. Apam, yaitu kuburan, cinta Nabi. Solat limang watai, nah cinta Nabi. Bab kanduri, mandu mengaku cinta Nabi. Bab solat limang watai, nah mengaku cinta Nabi. Memelihara jenggot, berani menyatakan cinta Nabi. Saya pelihara jenggot. Saya angkat celana saya di atas mata kaki karena cinta saya kepada Nabi. Hadis-hadis beliau memerintahkan saya. Berani. Buktikan cinta kita kepada Nabi SAW dengan perbuatan kita dan sikap kita. Kita enggak perlu malu dengan nilai-nilai agama karena memang kita diciptakan untuk mengamalkan agama, bukan untuk mencari dunia.